Mars Bro, Mars Bro, mau nanya dong, boleh selamat berjumpa kembali di perguruan Mars Bro Gaming bersama gua Mars Bro, di mana gue berbagi tips dan trik di sekitaran Rise of Kingdom biar lu pada makin kece. Boys and girls, welcome back to the channel. Razor, thank you buat sponsorship-nya dan gak seru kita ngapain musik. Hari ini, we go country. Let's go. Oke, boys and girls, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di perguruan Mars Bro. Hari ini gue bahas in-game gitu, banyak yang kejadian, ini apaan nih, ini kayaknya 270 yang ngamuk nih dari tadi pagi nih, apa keluar lagi pas MGE. Oke, buat semua teman-teman yang lagi merayakan kill event ya, semoga lu dapet poin. Kalau lu fix MGE jangan sampai lewat ya, ntar kalau nggak lu masuk penjara atau kalau dipapain, we don't want that. Gue bahas ini guys, ini dulu deh ya, ini banyak banget, gila hari ini men. Siapa kemarin yang ngerasain maintenance 24 jam? Iya, yeah. Maintenance lama banget. Oke, okay. Ini kayak kemarin tuh apa ya? Lilith tuh apa? Dia nge-update ini baik banget gitu. Jadi ini semua udah apa ya? Udah mau live lah ini lah. Ini semua di-update kemarin yang lama itu. Ada Zenith, Tempest Clash udah keluar, Arms Training paling sebentar lagi. Sunset Canyon Tournament ini khusus buat yang lagi di off season ya. Sini tertera di sini. Note di bawah di Sunset Canyon Tournament di Solo Teleport to Kingdoms in the preparation season. Berarti off season tidak sedang tidak dalam kondisi KVK. Berarti 64 enggak dapat improvement to Season of Conquest, added a confirmation. Bentar ya. Error confirmation, ini udah berjalan juga. Jadi kalau lu TP ke areal yang bukan aliansi lu, lu akan disuruh confirm sekali lagi. Dan ini range point juga udah aktif. Di sini lu bisa lihat ya. Ini di bawah ini ada range point. Range point itu jadi kalau lu nanti formasi udah berjalan, lu range dan lu bunuh pakai range itu ya, ntar masuknya kemarin. Oh, lu nggak bisa severely wounded, cuma hanya bisa slightly wounded, tapi lu bisa bunuh kalau misalkan temen lu lagi pakai CPO yang melee gitu, perang di depan, lu pukulin dari belakang gitu, itu bisa tapi masuknya di sini, range point. Oke, okay. Mana lagi nih, kita kemarin lagi. Dan ini yang ketara banget sama gua yaitu ini guys ya, legend mode di Ian Bellet, Soroli, ini arm training udah ada. I'm training belum ada. Sini legend mode itu di Ian Bellet sama Soroli. Dan kalau enggak salah lu dapat gem kalau enggak salah. Ini gua udah beres juga. Ian Bellet di sini lu bisa lihat di sini itu di atas ya. Ada legend yang paling baru di sini. Gitu loh. Oke, kita bahas ini guys cepet-cepet ya guys ya. Buat teman-teman yang di rumah pengen update aja gitu atau pengen lihat muka gua ya. Ini Flavors of the World ini kayak semacam cerita gitulah. Gitu loh, lu completein semuanya, nih entar dapetin di sini. Dapat avatar sama dapat name plaket nama di sini. Ini Christmas Eve lu dapat apa? Bagus ya menurut gua ya. City team-nya ya gitu. Tapi ini City team Archer guys, City team Archer plus 5% dan infanterinya minus 5%. Dan di sini ini decoration. Ini berjalan sudah berjalan. Ini gua udah punya nih guys masing-masing. Jadi nanti kalau gua dapat lagi, ini bisa ditukerin sama game. Ini Shining Star, standar, ini Super Slay. Nah, ini event 7.000 guys, yang tunggu-tunggu. Kalau gue boleh saran sih, lu kumpulin game 7.000 ya, lu spend di sini karena dapatnya tuh mantep banget guys. Ini ada kepala botak ada 5, ada game, material. Sini lagi, sini ada lagi. Ada sini ada 10, banyak banget deh pokoknya deh. Ini game 7.000 sih benar-benar patut sih buat dimainin sih. Kalau lu yang bayar 159.000, nah lu dapet di sini tuh dapet apa? Ada resources, training, ada VIP point. Gue sih nggak pernah beli yang ini yang 150, yang 159.000 ya. Gitu. Gue cukup sama yang 7.000 aja di sini. Nanti tinggal lu pencet, ding 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 ding,
semoga kena crit, semoga lu punya apa level cepet naik. Kurang lebih seperti itu mainnya, nggak susah ya. Shining Star ini di sini yang kebuka 5 hari. Lu dikasih waktu 7 hari, eventnya 5 hari, tapi dibuka sehari 1. Dibuka di sini hari ke 6 lewat dikit itu ini bisa dibuka di sini. Oke. Ini sih gue saranin, gue begini, gue kan ada satu akun nih, ada 3000 gitu. Ini kayak begini-beginian tuh mungkin yang kita-kita di luar-luar tuh udah gak berharga gitu. Tapi tuh di KD-KD muda, ini tuh lu mesti mainin guys gitu. Supaya lu dapet ini, Epic Commander kayak begini-beginian penting gitu, buat naik-naikin gitu. Karena kan semua Commander lu akan expertise pada waktunya gitu, tapi mesti dibarengin semua usaha juga. So jadi buat teman-teman nih KD-KD muda, jangan lupa mainin ini, oke? Berikutnya Winter's Gift. Di sini kalau lu mau dapetin apa Starbox tadi yang ini ya, ini nih Starbox kayak beginian. Bener nggak sih ini Starbox kan namanya kan? Ya nggak sih Starbox kan? A Shining Star. Ini apa ini? Starbox ini the map collection ya, gathering resources on the map. Ini collecting resources on your city sama defeating barbarian. Apa ini kalau nggak salah Starbox itu adanya di sini. Ini ada gak? Nah, ini Starbox yang ini. Dapatin yang beginian, pakai semuanya, dapatnya nanti yang bintang tadi ini. Nah, ini dipakainya buat naikin yang ini. Biar lu dapetin levelnya. Gue demen deh kalau ngeliat crit begini guys, cantik ya. Gitu ya. Oke, ini kolek. Next, oke, team draw. Nah, team draw ini menurut gue penting ya. Ini lo bisa beli di bundle ya. Lo bisa cek di tanda plusnya. Lo bisa beli satu tiket itu 500 game ya. Tapi biasain guys, spend 1.500 di sini ya. Terus begitu lo bisa dapetin commander. Kalau lo nggak ada game, lo pengen beli, kebetulan hari ini juga recharge event. Lu bisa di Starlight Wish atau nggak di Heaven's Blessing ini. Ini gue sengaja gue udah beli 3 ya. Tadi pagi itu gue udah kerjain ini. Coalition. Mana sih tadi? Gue 3 ini ya. 3 tiket gue dapetnya. William dapat 10. ISS dapat 1 sama dapat 1 kepala botak kan lumayan. Ini Om Netun sama Om Sana nih cuma Sana lumayan lah dapat ini lah. Cuman ini kenapa dapat ya? Jelek banget begini. So, jadi biasain ya pakainya kelipatan 3 guys gitu. Gua ada sengaja gua ada 3 ya dan coba kita kerjakan. Sekarang ya gua ada 3 tiket coba ini. Oh, ini gua masih di sini guys. Ini keluar dulu. Go di sini. Nah, gue pengen dapetin Jatuga, gue pengen dapetin William, sama dapetin ISS sama satu kepala. Nah, di sini select gue 3 tiket mainin. Coba undang sebentar ada yang mau ikut apa enggak gitu. Anyone? Gak ada. 3, 2, 1 match aja ya. Gini cepet-cepet ya. Ya, oke, okay, match. Ini selagi nunggu gitu, cuman kalau lama banget. Oke. Okay. Apalagi bisa dikerjakan di sini? Ini Tempest Clash juga udah datang, udah balik lagi. Ini seru nih guys ya. Ini masih finding match lagi. Terus ini ada Osiris League Grand Final 1v 60 GT. Ini juga Realm Bastet sama Sobek. Rewardnya di sini. Wih, cakep banget cuy. Cakep banget cuy begini-beginiannya. Plus dapat ini lagi apa? Aduh, cakep banget deh. Dan ini kalau lu ngebet di sini nanti lu bisa belanjain juga. Ini ada Gears of Horus sama ada material yang warna oranye ini di sini. Mana sih kok gue belum bisa? Oh ini dia nih udah mulai. Yeah, Mars bro dapetnya apa? Gue jatuh juga satu.
Udah. Apa lagi nih? Apa nih? Jebret. Apa ini? Ya. Oke. Udah. Udah begitu doang. Gue dapet apa nih? Nah, gue disitu dapet Jadwiga 1 sama ini, apa, Palbot sama ini. Ini speed up 8 jam, 15 jam kali 2, 30 jam sama 8 kali 3, 24 jam. Ini, tapi gue pengen ini kepala botak sih guys. Ini gak sebagus yang tadi pagi sih. Itu gue penasaran. Coba kita spam lagi ya guys, tim bro-nya ya guys. Gue penasaran banget. Dapet yang bagus ya. Ini begini, build 1, 2, 3, oke, go. Go select. Pilih 3, confirm, match. Coba dapat gak? Dapat apa lagi nih gue nih? Berarti tadi pagi gue buang 1500, barusan 1500 dapat Jadwiga sama satu kepala botak. Sama apa, berarti berapa tuh? 24 tambah 30-50 jam speed up buat 1500, murah sih hitungannya. Walaupun kadang-kadang kita pengen kepala botak dapat speed up, tapi ya, oh well, itu bagian dari ininya lah. Oke, lanjut. Ini final match 3 lagi. Oke, lanjut sini. Kimbro Tempest Clash sudah main lagi. Ini Crystal Quest standar MGE sudah berjalan. Oke, ini Tarik udah masuk ya di sini ya. Tarik bin Ziyad di sini. Ian's Ballad juga tadi gue udah kasih tahu di sini ada legendnya. Levelin baru. Apakah sudah waiting prices? Oke. Apa gue dapat apa ini? Iya, ISX. Sama dapat pala botak lagi, jebret. Udah gitu doang. Apa lagi? Iya. Ngapain nyarinya? Dia mintanya apa, Ragnar ngaco tuh orang. Gua dapet Ragnar cuy. Ngapain dapetin Ragnar? YSS, dapet YSS sama ini. Dapet lagi 30 jam lagi. Ini 15, 15, 30, 60 jam speed up. Ya okelah. Okelah kurang lebih mainnya team row begitu. Ya kalau lu mau belanja, lu bisa belanja di sini ya. Di sini ya, kan ada nih, nah, team bro ini di sini satu. Nah, ini sini satu Starlight Wish 159.000, satu lagi di Super Bundle. Nih di sini. Satu lagi 79.000, lu bisa beli di sini. Kalau lu pengen belanja, di sini saya jajarin sama lu punya recharge event. Oke, terakhir itu Champions of Olympia. Udah Champions of Olympia lagi, berarti dari Jumat, guys. Oh my god, ini sih eventnya banyak banget deh. A bit too much to do. Ya nggak too much sih kalau dikit-dikit lu cicil gitu. Kita kan baru satu weekend, jadi 3 hari buat kerja beginian. Oke, ini bukan ini yang mau kasih lihat. Ini guys, recharge event udah di sini ya. Hari pertama dapetnya ini berubah lagi kalau nggak salah. Ini 10, 10, 10, 30 total. Apa lagi ya? SS. Oke. Paling gitu aja sih guys ya. Cikon terkini untuk 64 KVK. KVK kita malam ini ngambil Ziggurat di sini ya, 23 Desember. Sekitar tengah malam segitulah gitu kita dapetin sini Ziggurat ya. Kayaknya nanti yang pegang terakhir kayaknya 1V sesuai dengan apa ya, prediksi teman-teman semua. Iya, 1V mengejar bintang lagi. Ini di sini 270 lagi, kayaknya lagi on fire nih. Kok hilang? Tadi rame banget di sini. Buat teman-teman semuanya, thank you buat selalu supportnya ke channel gua yang kecil ini, dan thank you buat selalu nulis komen, kasih gua like gitu. I appreciate it. Konten hari ini konten pendek aja. Semoga lu dapat apa yang lu cari di sini. Oh, sama apa ya? Apa nanti mungkin berikutnya gua pengen bahas ini sih, apa si Sargon sih. Cuman Sargon. Oke guys ya. Ini menurut gua tentang Sargon. Sargon itu bagus ya, tapi bukan game changer.
Karena game changernya untuk saat ini masih di metanya sejauh ini tuh masih dipegang sama CPO Budika, Nevsky sama Joan. Jadi ini mungkin hanya akan menjadi salah satu commander aja yang baru. Jadi kayak Leo pertama kali keluar gitu, Harald pertama kali keluar, kayaknya sih seperti itu. Oh, dan sebelum gua lupa, ada titipan. Bentar ya, mana dia? Nah, apa itu Dika? Apa itu di layar? Yang di layar itu adalah Anvil, guys. Kalau lu mencari Anvil nih, bentuknya kayak begini, buat tapal kuda gitu, buat dihajar gini. Jadi kalau lu mencari akun, pengen jual, pengen beli, atau lu pengen jasa untuk unbind gitu, mungkin sebentar lagi Anvil cari ke bisa sediain joki. Maybe. Oke, pesan sponsor Anvil, kalau lu pengen cari itu ya, jasa unbind, jual beli akun macam-macam, kontaknya ada di bawah gitu. Gitu dulu dari Mars Bro, semoga lu dapat apa yang cantik di sini. Mars Bro love you, Mars Bro out.